Jadi guys, pada pagi hari ini aku bangun dan enak-enak. Terus aku langsung lihat HP dan lepas aku lihat HP, ada item baru di Blox Rewards. Yeay! Yang free pula itu. Dan aku langsung siap ke meja depan dan record. Dan tiba-tiba aku tidak menyadari bahwa aku join game yang salah. Bahwa ya itulah game yang copy ya. Jadi contohnya ini game copy-nya yang aku join dan inilah game aslinya. It's Anil Blox yang aslinya. Cuman aku tidak nyadar ya. Cuman sekarang aku udah tahu yang mana game yang benar dan yang mana game yang salah. Jadi kalau kalian belum tahu frame itemnya, kalian cocok nonton video ini. Dan kalau kalian belum tahu apa free itemnya, kalian cocok tuh video kalian, cuman kalian paling muda ya. Cuma kalau kalian belum, kalian cocok tuh video ini ya. Jadi mari kita bermain 8th annual Bloxy Roblox. Yeah. Dan mendapatkan free itemnya. Let's go. Sekarang aku di dalam game 8th Annual Blox Rewards. Jadi kita close aja ini. Ini aku di private server, soalnya private server yang free. Item yang pertama adalah kita ke sini. Waktu itu kan kita kan vote-nya di sini ya. Item yang pertama-tama itu yang kita dapat Kevin. Sekarang ini kita benar-benar gampang banget, tinggal collect your outfit dan sudah mendapatkan. Let's go. Jadi ada item keduanya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ngambil ke sini, ke atas sini ya, naik ke atas sini, terus lompat parkour. Let's go. Terus ini kayak ada barang-barang. Dah dapat ya barang satu. Kayak kalau nggak salah ada lumayan banyak ya. Dan itu barang ke satu, kalian bisa pencet I untuk mengambilnya. Sekarang yang kedua adalah jatuh ke bawah ini ya, yang ke pertama-tama. Terus kalian ke belakang sini, ini ada yang kedua nih. Ini apaan dah? Screen-screen kayak gini juga gak tahu ya. Cuman ini I lagi. Dadin. Let's go. Itu ada yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga itu ada yang di atas ini ya. Ini cuy, di atas ini. Di atas shop juga ini, di atas shop juga. Tadi kan di atas yang itu, terus di belakang kayak tulisan kayak piala-piala gitu. Sekarang ada juga yang ini. Scavenger Hunt, let's go. Ini yang ketiga ya. Terus setelah itu yang kalian lakukan adalah jatuh ke bawah sini. Nah, terus ada item di belakang ini ya, di belakang TV ini. Cuman aku gak tahu gimana, apakah bisa. Nah, thank you, oh my, oh slow. Nah, ini kita ambil. Nice. Dan setelah dari sini, kalian mesti lompat ke bawah sini ya. Dari TV-nya, sekarang kita di sini kayak ada kayak apalah, kayak botol ya, kaleng. Dan kita ambil aja, pencet I. Dan selanjutnya ada di belakang rumah ini ya, cok. Let's go. Ini yang keenam ya, coba yang di belakang ini. Ini yang keenam nih kayak, oh ini kayaknya si orang itu ya. Si orang itu ya. Gimana sih cara ambilnya? Nah ini dia. Collect, let's go. Ini kan tadi yang keenam, ada 8 ya cuy. Ada 8 kalau nggak salah. Terus ini ada lagi yang ketujuh di sekitar sini. Ini dia. Teren. Ini yang ketujuh. Dan satu lagi di belakang ini ya coy. Udah langsung kelihatan. Dan yang... What the lul is that, bro? Aku mau ambil. Please. Jangan deket. Nah, bisa ambil dari sini. Oke, sudah ya, sudah dapat dan kalian udah bakal mendapatkan badge-nya. Let's go. Dan inilah ya cuy hadiahnya. Mari kita ke profile aku. Ini ada dua badge-nya. Ini hadiah yang pertama kayak ada topi kayak gitu ya, Bloxy Builders. Yes, that's nice. Terus ada yang di belakang juga ya, bag. Kita bisa lihat kayak ada Metaverse Explorers. Yes. Itu yang kalau kita cari-cari itemnya ya. Cari-cari item yang tadi kita scavenger hunt. Terus sekarang kita kayak ada shorts, yaitu ini, dan pants dan celana, yaitu ini, dan itu aja. Yes. Ya, lumayan keren lah ini apanya, apa sih namanya, baju dan celananya keren sih.
cuman aku nggak bakal pakai soalnya aku ada yang warna hijau. Cuman itu aja lah video kali ini, guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan thank you for watching. Bye bye.